ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مسلمين مسلمات tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam siri kuliah kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafiz Al-Maqdisi rahimahullah. InsyaAllah pada kuliah kita kali ini kita akan teruskan bacaan kita dalam bab yang ke-43 berkenaan tentang haji tamattu'. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat hadis yang pertama dalam bab ini, iaitu hadis nombor 236. Kita bacakan matan hadisnya dahulu. An Abi Jamrah Nasr ibn Imran al-Dhuba'i قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر sunnatu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abu Jamrah Nasr bin Imran Ad-Duba'i menuturkan, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang haji tamattu', lantas dia memerintahkanku melakukan haji tamattu'. Aku bertanya tentang haiwan korban. Ibnu Abbas berkata, boleh berupa unta, sapi atau lembu, kambing maupun satu binatang sembelihan yang dikongsikan. Abu Hamzah menuturkan, seakan-akan orang-orang tidak suka dengan haji tamattu'. Aku pun lantas tidur dan bermimpi seorang yang menyeru haji mabrur dan tamattu' yang diterima Allah. Dia lantas menemui Ibnu Abbas dan menceritakan kepadanya. Ibnu Abbas lalu berkata, Allahu Akbar, itulah sunnah yang diajarkan oleh Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis 237 an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bil umrati ila al hajj wa ahda fasaqa ma'ahu al hadi min dhil hulaifah وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومن ذي الحليفة ومنهم لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji tamattu saat atau ketika haji wada dengan melakukan umrah sebelum haji dan menyembelih korban. Oleh kerana itu baginda membawa haiwan korban dari Dzulhulaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ihram untuk umrah kemudian ihram untuk haji. Orang-orang pun melakukan haji tamattu' bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun melakukan ihram untuk umrah sebelum haji. Di antara orang-orang itu ada yang membawa haiwan korban sehingga mereka lalu membawa haiwan mereka dari Dzulhulaifah. Sebahagian lagi ada yang tidak membawa haiwan korban. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah, baginda bersabda kepada orang-orang tersebut, barang siapa di antara kalian yang membawa haiwan korban, maka dia boleh bertahallul dari perkara yang telah diharamkan kepadanya hingga dia menyelesaikan hajinya. Barang siapa di antara kalian yang tidak membawa haiwan korban, maka hendaknya dia tawaf di Baitullah, sa'i di antara Safa dan Marwah, menggunting rambut dan bertahallul. Selanjutnya, hendaknya dia berihram untuk haji dan menyembelih haiwan korban. Barang siapa tidak mendapat atau tidak mempunyai tidak mendapatkan haiwan korban, hendaknya dia berpuasa 3 hari ketika haji dan berpuasa 7 hari sesudah dia kembali ke pangkuan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf ketika baginda tiba di Mekah, dan pertama kali yang baginda lakukan adalah mencium Hajar Aswad. Baginda lalu berjalan cepat pada 3 pusingan dari 7 pusingan yang ada. Baginda berjalan biasa pada 4 pusingan berikutnya. Baginda lalu mengerjakan solat 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim setelah menyelesaikan tawaf. Setelah itu baginda salam dan beranjak ke arah Safa. Baginda lalu sa'i di antara Safa dan Marwah 7 kali. Baginda tidaklah bertahallul dari perkara yang terlarang untuknya sebelum menyelesaikan hajinya. Baginda lalu menyembelih haiwan korban pada hari korban dan melakukan tawaf ifadah. Setelah itu baginda bertahallul dan dari perkara yang terlarang untuknya. Orang-orang yang membawa haiwan korban melakukan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dalam Bukhari Muslim. Hadis 238 an Hafsata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ya Rasulullah ma sya'nun nas halu min al-umrah walam tahlil anta min umratik faqal inni labattu ra'si wa qallattu hadi fala ahillu hatta anhar. Hafsah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa orang-orang bertahallul dari umrahnya sedangkan engkau tidak melakukan tahallul dari umrah? Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku telah mengikat rambutku dan mengikat leher haiwan korbanku. Oleh kerana itu, aku tidak akan bertahallul sebelum aku menyembelih haiwan korban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis nombor 239, An Imran ibni Husain radhiyallahu anhu qala unzilat ayatul mut'ah fi kitabih fafa'alnaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yanzil Qur'anun yuharrimuh wa lam yanha 'anha hatta mat. Qala rajulun bi ra'yihi ma sya', qala al-Bukhari yuqalu innahu 'Umar. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعنى. عمران بن حسين رضي الله عنه منتركاً bahawa ayat yang berbicara tentang haji tamattu telah diturunkan dalam Al-Quran. Kami mengamalkannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sementara itu ayat Al-Quran yang melarangnya belumlah turun dan Rasulullah juga tidak melarang haji tamattu' hingga baginda wafat. Oleh kerana itu ada yang berbicara atau ada oleh kerana itu seseorang itu berbicara sesuai dengan akal fikirannya seperti yang dia mahu. Imam Bukhari mengatakan bahawa orang tersebut adalah Umar Al-Khattab. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan ayat tentang haji tamattu' telah turun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk melakukannya. Setelah itu tidak ada satu pun ayat turun memansuhkan hukum ayat tentang haji tamattu'. Bahkan Rasulullah juga tidak melarangnya hingga baginda wafat. Ya, hadis kesemua hadis-hadis di sini dalam riwayat Bukhari Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat hadis-hadis yang kita telah bacakan menjurus kepada perkara berkenaan tentang mengerjakan haji. Para ulama menjelaskan bahawa haji itu ada tiga jenis, haji tamattu', haji qiran dan juga haji ifrad. Kalau haji tamattu' itu, ia adalah haji yang dilakukan dengan seseorang muhrim, seseorang jemaah itu. Dia berihram ya, dengan niat untuk melakukan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji. Setelah dia selesai umrahnya, dia akan bertahallul sehingga datang tiba waktu haji dan dia akan berihram sekali lagi dengan niat mengerjakan haji pula. Adapun haji qiran ya, ia adalah seseorang itu dia berihram ya di miqat dengan niat untuk melakukan kedua haji dan umrah ya, atau dia berniat umrah di miqat ya, lalu sesudah dia melewati miqat atau sesudah dia sampai ke Mekah, dia mengubah niatnya dengan mencampur atau dengan menambah kedua haji beserta dengan umrah sebelum dia memulakan tawaf qudumnya ya, dan dia melakukan tawaf ya, dia melakukan tawaf apabila dia sampai di Mekah dengan niat kedua untuk umrah dan haji secara serentak. Para ulama mengatakan bahawa buat orang yang mengerjakan haji qiran ya, cukup baginya untuk melakukan amalan-amalan haji ya, di mana umrah itu akan dikira serentak ya dengan amalan haji yang dia lakukan. Maka dia hanya akan melakukan tawaf ya, sebanyak satu kali ya, iaitu tawaf ifadah ya, selepas dia wukuf di Arafah ya. Dia juga akan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak satu kali ya, untuk kedua haji dan umrah. Adapun haji ifrad ya, ia adalah seseorang itu dia berihram di miqat dengan niat untuk melakukan haji sahaja ya, dan dia akan terus kekal dalam ihramnya sehingga tiba hari-hari haji dan dia akan melaksanakan ibadah haji tersebut ya. Kalau diperhatikan, seorang yang mengerjakan haji qiran apa yang dia lakukan adalah seperti orang yang melakukan haji ifrad daripada segi tata caranya ya. Amalan orang yang buat haji qiran seperti yang melakukan haji ifrad. Cuma bezanya orang yang melakukan haji qiran itu dia perlu menyembelih korban ya, manakala haji ifrad ya tidak ada haiwan korban ya. Maka kedua haji tamattu' dan qiran adanya haiwan korban yang perlu disembelih, berbeza dengan haji ifrad ya, tidak ada haiwan korban yang perlu disembelih. Berkenaan tentang hadis yang pertama tadi, hadis 236, dalam hadis ini menyebutkan tentang kefahaman orang-orang jahiliah ya, pada awalnya
di mana mereka menganggap bahawa ibadah umrah yang dilakukan dalam bulan-bulan haji dianggap suatu yang salah atau dianggap satu yang dilarang keras, bahkan dianggap sebagai satu perbuatan yang buruk, ya. Maka apabila Islam datang, Islam telah membatalkan fahaman jahiliyah ini dengan disyariatkan ibadah umrah, ya, untuk dilakukan pada bulan-bulan haji. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 196, Allah berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi." Sesiapa yang mahu menikmati kemudahan mengerjakan umrah hingga dia mengerjakan ibadah haji, bolehlah dia melakukannya, kemudian wajiblah dia menyembelih, ya, dan menyembelih dam, ya, atau menyembelih haiwan korban yang mudah atau jika dia mampu mendapatinya, ya, jika dia mampu mendapatkan haiwan korban tersebut, ya. Maka Nabi SAW telah memansuhkan pemikiran orang jahiliah dahulu yang menganggap bahawa kalau nak buat umrah dalam bulan-bulan haji ini adalah satu yang tak baik. Nabi mansuhkan pemikiran jahiliah ini apabila Nabi sendiri, ya, melakukan umrah dalam bulan-bulan haji tersebut, ya. Bahkan Nabi melakukan kedua, umrah dan haji, ya, dalam bulan haji pada Hajjatul Wada', ya, tahun 10 Hijrah, ya. Maka ternyata bahawa adanya saki-baki pemikiran ataupun kesan-kesan pemikiran orang jahiliah itu di kalangan masyarakat Islam, ya, secara amnya, ya. Kerana itu kalau kita lihat dalam hadis 236, ya, Abu Jamrah, ya, seorang tabi'in, dia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang haji tamattu' ni, di mana dilakukan ibadah umrah dalam bulan haji. Ternyata Ibnu Abbas memerintahkan dia melakukan haji tamattu', ya, bukan saja membolehkan, bahkan dia perintahkan supaya buat, ya. Lalu Abu Jamrah tanya tentang haiwan korban yang perlu disembelih. Maka di situ Ibnu Abbas mengatakan dia boleh sembelih unta, itu yang afdal, atau lembu, atau kambing, ya, atau dia boleh berkongsi, ya, satu bahagian daripada tujuh bahagian unta atau lembu jika dia mahu berkongsi dengan orang lain, ya. Zahir kalau kita perhatikan kisah dalam hadis 236 tu, seakan-akan ada yang sanggah, ya, menyanggah Abu Jamrah apabila dia ingin melakukan haji tamattu', melakukan ibadah umrah, ya, dalam bulan-bulan haji. Sehinggakan dia pada satu masa dia bermimpi, ya, di mana dalam mimpi itu orang ada suara yang memanggilnya dengan mengatakan haji mabrur, ya, dan tamattu' yang diterima Allah, ya. Maka ini dikatakan sebagai ru'yah, ya, ataupun mimpi yang baik, ya. Maka Abu Jamrah menceritakan tentang mimpi tersebut kepada Ibnu Abbas, ya, kerana ia adalah satu mimpi yang baik, ya, dan ternyata Ibnu Abbas bergembira dengan mimpi tersebut kerana mimpi tersebut selari dengan apa yang dia telah perintahkan kepada Abu Jamrah, ya, di mana dia telah memerintahkan supaya dia melaksanakan ibadah haji tamattu' itu. Maka di situ Ibn Abbas kata, Allahu Akbar, ya, itulah sunnah Abul Qasim, itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, iaitu haji tamattu'. Haji tamattu' disyariatkan oleh Nabi dan bahkan Nabi perintahkan, ya. Kalau kita lihat daripada hadis 326, dapat kita buat kesimpulan tentang dibolehkan untuk kita buat haji tamattu', ya, iaitu dengan kita melakukan umrah terlebih dahulu sebelum kita buat haji dalam bulan-bulan haji. Bahkan ulama telah ijma' sepakat tentang perkara ini, ya. Dibolehkan untuk orang yang buat haji tamattu' untuk dia menyembelih haiwan korban
daripada tiga jenis yang telah disebutkan, yang ditetapkan, iaitu unta, lembu ataupun kambing, ya. Dan juga dapat kita perhatikan bagaimana dalam riwayat ini Abu Jamrah menyebutkan tentang mimpi ru'yah dia, ya. Maka mimpi ru'yah ini boleh kita jadikan sebagai penguat semangat kita, ya. Selagi mana mimpi itu adalah selari dengan dalil-dalil syarak, ya. Maka mimpi tidak boleh digunakan sebagai satu hujah, ya, atau untuk nak mengubah apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Mimpi hanya boleh digunakan sebagai satu berita gembira, ya, sekiranya ia menepati apa yang telah ditetapkan oleh syarak, sebagaimana yang kita dapat lihat dalam mimpi Abu Jamrah, ya, di sini. Kita lihat dalam hadis 237, ya, hadis yang agak panjang di situ, menceritakan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji qiran, ya. Nabi pada Hajjatul Wada, baginda telah memilih untuk melakukan haji qiran, mengenangkan baginda membawa haiwan korbannya daripada Dzulhulaifah, iaitu miqat penduduk Madinah, ya. Maka kerana itu Nabi terpaksa buat haji qiran, ya. Kerana haji qiran antaranya adalah buat orang yang membawa haiwan korbannya bersama ketika melepasi miqat, dengan tujuan untuk disembelih pada hari raya korban, ya. Maka di situ Nabi telah melakukan, maka adalah Hajjatul Wada tahun 10 Hijrah, Nabi telah melakukan haji qiran, di mana Nabi berniat untuk melakukan umrah dan haji secara serentak. Maka di kalangan umat Islam yang bersama dengan baginda, ada yang sama dengan baginda membawa haiwan korban mereka dan ada yang tidak. Maka di situ Nabi apabila sampai di Mekah, ya, Nabi mengatakan bahawa barang siapa yang membawa bersama haiwan korbannya, maka sesudah dia melakukan tawaf, ya, dan sa'i, maka dia tidak boleh tahallul, ya, kerana dia masih lagi dalam keadaan ihram, dan hendaklah dia hanya tahallul pada hari raya korban, ya, setelah dia selesai sembelih haiwan korban yang dibawa bersama itu, ya. Maka apabila tiba, ya, hari-hari haji, hendaklah dia teruskan, ya, ibadah hajinya dan disembelih haiwan korban, baru orang yang melakukan haji qiran itu boleh bertahallul. Buat mereka yang tidak mempunyai haiwan korban, ya, hendaklah dia berpuasa 3 hari di Mekah dan 7 hari apabila dia pulang ke kampung halamannya, ya. Buat mereka yang perlu membayar haiwan, perlu membayar dam tetapi tidak mempunyai haiwan untuk disembelih atau tak mampu, ya. Juga disebutkan bagaimana Nabi melakukan tawaf apabila Nabi tiba di Mekah, di mana Nabi mula dengan mencium Hajarul Aswad, kemudian baginda, ya, melakukan tawaf dengan berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama dan berjalan seperti biasa pada baki 4 pusingan tawaf itu. Juga, ya, setelah itu Nabi melakukan sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 pusingan, ya. Dan setelah selesai Nabi tak tahallul, ya, sehingga Nabi selesai ibadah hajinya dan menyembelih haiwan korbannya, baru Nabi bertahallul, ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dapat kita ambil antara pengajaran daripada hadis 237 ini adalah bahawasanya haji yang Nabi lakukan adalah haji qiran. Dan ia juga dari segi istilahnya juga disebut sebagai haji tamattu. Kerana itu kadang-kadang ada yang keliru antara sama ada Nabi buat haji tamattu atau haji qiran, ya, ada perbincangan di kalangan para ulama. Tetapi sebabnya ialah kerana penggunaan istilah tamattu, tetapi kalau diperinci dilihat ternyata bahawa yang Nabi buat adalah qiran, ya, kerana Nabi membawa haiwan korban bersama, ya. Maka di situ ada kekeliruan, ya, di kalangan
para ulama yang membincangkan tentang sama ada Nabi buat haji tamattu atau qiran. Maka yang betulnya adalah Nabi buat haji qiran, ya. Juga dapat kita buat kesimpulan buat mereka yang tidak membawa haiwan korban, ya, sesudah dia selesai membuat setelah dia selesai umrahnya, dia disyariatkan untuk, jika dia berniat untuk buat haji sekali, dia disyariatkan untuk membatalkan niat hajinya itu dan bertahallul, ya, kalau dia tidak membawa haiwan korban, dan hendaklah dia tahallul, ya, dan mengubah niat hajinya kepada tamattu, ya, dan hanya apabila tiba hari-hari haji dia berihram semula dengan niat untuk melakukan haji, ya, dan setelah selesai ibadah hajinya dia bertahallul sekali lagi, ya. Baik, kita lihat hadis yang seterusnya, hadis 238, ya, disebutkan di situ, ya, tentang riwayat daripada Hafsah, ya, anak Umar Al-Khattab yang juga isteri Nabi SAW, ya, bahawa diceritakan di situ bahawa Nabi telah berihram, ya, dalam peristiwa Hajjatul Wada, dengan niat untuk kedua melakukan kedua umrah dan haji, dan Nabi membawa bersama haiwan korbannya, ya, dan disebutkan di situ, ya, Nabi mengatakan, sungguh aku telah mengikat rambutku dan mengikat leher haiwan korbanku, ya. Nabi ikat rambut zahirnya di situ kerana Nabi rambutnya panjang sampai ke bahu, maka mengenangkan Nabi dalam keadaan ihram, Nabi mengikat rambutnya supaya, ya, tidak berselerak, ya, dan juga disebut dia telah mengikat haiwan korbannya. Itu petunjuk kuat bahawa Nabi melakukan haji qiran. Maka di situ, ya, di kalangan sahabat yang tidak membawa haiwan korban, Nabi perintahkan supaya mereka mengubah niat mereka untuk membuat haji tamattu. Tetapi di situ itulah, ya, Hafsah bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau suruh orang lain bertahallul setelah selesai umrah sedangkan engkau tak tahallul? Maka Nabi menjelaskan di situ, kerana dia telah membawa haiwan korbannya, maka dia tidak boleh tahallul, ya, kerana dia melakukan haji qiran, ya. Maka itu yang halangan, ya, kenapa Nabi tidak dapat melakukan haji tamattu. Sedangkan itu yang Nabi perintahkan sahabat lain. Nabi perintahkan sahabat lain buat haji tamattu. Tapi itulah, ya, Hafsah bertanya, kenapa engkau suruh orang buat haji tamattu tapi engkau sendiri tak buat? Maka Nabi jelaskan keuzuran dia lah, iaitu kerana dia membawa bersama haiwan korbannya, ya, maka dia tak boleh nak bertahallul melainkan setelah selesai ibadah hajinya, ya. Maka daripada hadis 238 ni dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertamanya, seperti yang kita sebutkan tadi, bahawa haji yang Nabi lakukan pada Hajjatul Wada adalah haji qiran, ya. Dan sunnahnya kalau orang itu nak melakukan haji qiran, hendaklah dia membawa haiwan korbannya daripada tempat di miqat, ya, daripada tempat dia datang, ya. Itulah sunnahnya, ya. Dan juga disyariatkan supaya kalau seorang itu membawa haiwan korbannya, hendaklah haiwan korban itu ditandakan, ya, seperti yang Nabi sebut, ya, sungguh aku telah mengikat rambutku dan mengikat leher haiwan korbanku. Mengikat leher haiwan korbanku maknanya dia dibagi satu tanda, diikat haiwan itu supaya supaya haiwan itu dikenal pasti sebagai haiwan untuk korban. Maka ia tidak akan bercampur dengan haiwan yang lain, ya, kerana dia dibawa dengan tujuan yang khusus, ya. Maka disyariatkan supaya haiwan itu ditandakan supaya tidak bercampur atau tidak berlaku kekeliruan, ya.
juga buat mereka yang mempunyai rambut panjang, disyariatkan supaya mereka ikat rambut mereka ketika melakukan umrah dan haji, ya. Kerana seperti yang kita maklum, orang yang buat dalam keadaan ihram, dia tidak boleh menutup kepalanya dengan serban ataupun apa-apa penutup. Maka kalau rambut panjang, hendaklah diikat, ya. Baik, hadis yang terakhir, hadis yang keempat tadi, hadis 239, di situ menyebutkan, ya, Imran bin Hussein menyebutkan tentang bagaimana haji tamattu' itu adalah satu yang disyariatkan untuk seorang itu melakukan ibadah umrah dan haji dalam bulan-bulan haji, ya. Ia telah disyariatkan dalam Al-Quran, ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah yang kita telah bacakan tadi, ya, ayat 196, ya. Ia juga telah disyariatkan dalam hadis-hadis Nabi, dan para sahabat telah ijma', ya, akan pensyariatan haji tamattu' itu, ya. Maka ditegaskan di situ, ya, Imran menegaskan bahawa haji tamattu' ini tidak dimansuhkan, ya. Kenapa timbul persoalan sama ada dia masukkan atau tidak? Sebab itu, kerana orang jahiliah daripada dulu lagi mereka menganggap bahawa membuat umrah dalam bulan-bulan haji ini adalah satu yang tak betul, satu yang buruk, ya. Maka apabila Nabi mensyariatkan haji tamattu, suatu yang bertentangan dengan fahaman orang-orang jahiliah, setelah itu timbul persoalan adanya perbincangan ataupun persoalan sama ada hukum haji tamattu' itu terus kekal atau telah kembali kepada seperti mula, ya, di mana seorang itu tak boleh buat umrah dalam bulan-bulan haji. Maka di situ Imran menegaskan bahawa hukum haji tamattu' itu tak dimansuhkan, tak terbatal. Bahkan Nabi telah sebut dan tidak ada ayat yang turun yang memansuhkan surah Al-Baqarah, ayat surah Al-Baqarah tadi. Bahkan Nabi juga tak ada menyebutkan apa-apa tentang pemansuhan haji tamattu', ya. Lalu Imran mengatakan, dan seseorang itu boleh berkata dengan pandangan akalnya, ya. Seseorang itu boleh berbicara sesuai dengan akal fikirannya. Maksudnya seseorang itu boleh nak bagi pendapat, tetapi itu akhirnya pendapat itu hanya pendapat ijtihad semata-mata. Zahirnya yang mengatakan bahawasanya haji tamattu' itu telah dimansuhkan atau akhirnya telah dilarang, ya, adalah Umar Al-Khattab sendiri. Ini adalah satu yang barangkali mengejutkan sebahagian kita. Bagaimana Umar Al-Khattab, ya, setelah Nabi wafat, ya, pada zaman Khalifah Abu Bakar atau pada zaman Khalifah Umar sendiri, dia telah melarang, dia telah memberi fatwa, memberi pendapat melarang haji tamattu'. Maka di sini Imran bin Hussein dia menegaskan bahawa ini pendapat Umar, ijtihad Umar semata-mata yang bertentangan dengan nas, ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Umar berkata sedemikian? Kenapa dia larang haji tamattu'? Ternyata bahawa Umar Al-Khattab dia mempunyai pandangan yang tersendiri. Dia berpandangan bahawa bukan masalah pegang fahaman orang jahiliah, tidak. Tetapi Umar berpandangan bahawa sekiranya seseorang itu dibolehkan untuk melakukan haji tamattu', dibuat umrah dan haji serentak dalam satu tahun tu di bulan-bulan haji, dia khawatir bahawa Mekah akan lengang daripada orang setelah habisnya bulan-bulan haji. Sebab orang-orang semua dah pakat datang buat haji dan buat umrah sekali. Dia takut lepas bulan-bulan haji, Kaabah akan kosong. Tidak ada jemaah yang datang untuk buat umrah. Maka kerana itu dia kata haji tamattu' tak boleh. Tujuan dia apa? Supaya bulan-bulan haji hanya buat haji sahaja. Maka kalau siapa yang nak buat umrah, dia kena datang bulan setelah bulan-bulan haji atau di luar bulan-bulan haji. Maka ijtihad Umar tujuan dia adalah supaya Kaabah itu sentiasa diziarah, sentiasa ada yang datang dan tawaf di keliling Kaabah.
di bulan haji dan di luar bulan-bulan haji. Ya, maka itu kita kata niat baik. Ya, kenapa Umar melarang haji tamattu itu? Ya, tetapi kalau kita lihat bagaimana Imran bin Husain, dia menegaskan bahawa itu adalah ijtihad Umar, tetapi mengenangkan bahawa ijtihad itu bertentangan dengan nas, kerana Nabi telah sebelum Nabi Allah Subhanahu Wa Taala telah membolehkan haji tamattu di dalam Al-Quran, dan ia juga telah diperintahkan oleh Nabi. Maka firman Allah dan sabda Nabi tidak boleh disanggah dengan kata-kata sesiapa pun, tak kira siapa pun orang itu. Dan kalau kita perhatikan, ternyata bahawa apa yang disangkakan oleh Umar Al-Khattab ternyata meleset sekali. Ya, kita dapati bahawa Mekah itu sentiasa dikunjungi oleh umat manusia sejak dahulu sehinggalah ke hari ini, seperti mana yang kita lihat bagaimana Kaabah itu sentiasa tidak pernah sunyi daripada pengunjung-pengunjungnya yang datang untuk mengerjakan umrah ataupun untuk mengerjakan ibadah haji. Maka akhirnya kita kata wa khairul huda huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawakan oleh Nabi SAW. Dan juga kita lihat bagaimana Umar Al-Khattab adalah orang yang kedua yang paling mulia, yang paling agung, yang paling faqih. Tetapi ternyata bahawa setiap anak manusia itu, anak Adam itu, dia tidak lari daripada melakukan salah silap. Maka kerana itu betapa pentingnya kita perlu berpegang dengan apa yang ma'asum, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Selain daripada Al-Quran dan Sunnah, itu tidak akan ma'asum, tidak akan lari, tidak akan terselamat dia daripada salah silap. Kita lihat bagaimana Umar Al-Khattab ternyata dia juga ada tersilap dia dalam dalam ijtihadnya, seperti mana yang dapat kita lihat. Ya, maka ini menjadi satu peringatan buat kita supaya kita jangan ta'assub kepada sesiapa, kepada mana-mana individu, kerana dia tidak akan selamat. Ya, dia tidak akan lari daripada melakukan salah silap. Ya, baik, tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita berhenti sampai di situ untuk kelas kita pada kali ini. Dan boleh kita buka ruang untuk soal jawab. Di sini ada pertanyaan, benarkah Umar Al-Khattab pernah melarang dikerjakan haji tamattu ketika baginda menjadi khalifah? Jawapannya, iya, pernah, seperti mana yang dapat kita lihat dalam hadis 239. Ya, di mana Imam Bukhari sendiri dalam sahihnya menyebut bahawa orang yang memberi pandangan atau orang yang melarang haji tamattu itu adalah ternyata bahawa dia adalah Umar Al-Khattab sendiri. Ya, maka ini kita anggap bahawa ini adalah antara kesalahan-kesalahan Umar Al-Khattab yang sangat sedikit kalau kita nak bandingkan dengan orang-orang yang lain. Walaupun kita kata tidak ada sesiapa selain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang bebas daripada salah silap. Cuma yang bezanya lah banyak atau sedikitnya salah silap yang dilakukan oleh seseorang itu. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah atau kesilapan adalah untuk dia bertaubat, kembali kepada pangkal jalan, kembali berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Maka dalam masalah pendapat Umar Al-Khattab di sini yang melarang haji tamattu, kita hendaklah kita menolak pendapatnya itu, tetapi dalam masa yang sama kita tetap pelihara kehormatan dan kedudukan Umar Al-Khattab selaku orang yang kedua yang paling mulia sesudah Abu Bakar di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cukup sekadar itu untuk kita pada kuliah kita kali ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.